Tahukah anda, Jose Mujica, bekas Presiden Uruguay, dikenali sebagai Presiden termiskin di dunia. Dia tinggal di rumah ladang yang sederhana bersama istrinya dan memandu kereta lama serta menderma kira-kira 90% daripada gajinya kepada badan amal. Gaya hidupnya yang merendah diri dan tindakannya yang murah hati mendapat kekaguman yang meluas. Jika anda seorang pemimpin, sanggupkah anda hidup dalam kemiskinan demi kesejahteraan rakyat?